Polis membuka kertas siasatan bagi mengenal pasti pihak yang terlibat menyebarkan berita palsu kononnya berlaku kekecohan dan perhimpunan di Pejabat UMNO Lenggong. Dakwaan tular menerusi aplikasi TikTok itu dipercayai disebarkan selepas Datuk Seri Sarani Muhammad mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak kemarin. Khabar angin itu juga menyebut ahli akar Umbi UMNO menolak kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan negeri di Perak. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata berita tular itu tidak benar dan sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Malah katanya gambar menunjukkan kehadiran anggota polis pasukan unit tempur ringan LSF di Lenggong bagi meredakan situasi panas juga adalah palsu, sebaliknya ia diambil semasa penugasan di pusat penjumlahan undi pada Sabtu lalu. Menurut Muhammad Yusri, sebagai langkah berjaga-jaga sekaligus memastikan keadaan di Perak kekal aman dalam tempoh pasca pilihan raya umum ke-15, sebanyak 15 sekatan jalan raya telah didirikan sejak semalam. Katanya semua elemen termasuk kereta peronda polis, unit rondaan bermotosikal, pasukan jenayah dan cantas dikerakkan bagi melakukan rondaan berkala. Tambahnya, SJR di lokasi tumpuan itu akan diteruskan sehingga keadaan benar-benar aman tanpa sebarang risiko keselamatan kepada orang awam.